Kembali lagi di sini bersama The Break Channel ya. Kita akan review lagi nih map workshop ya, grup sebelah. Untuk lebih jelasnya langsung aja kalian simak aja videonya sampai selesai ya. Oke, selamat menyaksikan. Eh, ternyata cuma sampai di sini ya. Ini mapnya simpel ya, ukuran juga nggak terlalu besar. Kita balik lagi untuk workshopnya nanti ada di jalan yang tadi ya. Ini saya hanya untuk ngejajal ya, sampai di mana untuk nggak bisanya ternyata sampai di sini ya. Kita balik lagi. Oke, langsung kita gas lagi, kita langsung ke tempat workshopnya ya. Kita lurus, kita belok ke kanan dikit. Nah, kita lihat sini aja. Kalau lewat kiri tadi saya coba nyangkut ya, nggak bisa. Nggak tahu ada ini, ada palang gaibnya ya. Jadi mau nggak mau harus belok ke kanan. Oke, nah itu dia di depan ya untuk workshopnya. Jadi ini untuk modifikasi truk dan juga bus ya. Jadi bisa. Nah ini dia ya tempatnya. Oke, langsung aja kita parkirkan truknya di tengah-tengah sini aja ya. Kita mundur dulu. Oke, nanti kita akan cek ya, kita turun biar enak melihatnya lebih deket. Oke, oh langsung kita turun. Nah ini dia di bagian depannya ya, samping kiri. Ini bagian belakangnya seperti ini ya, tuh ini enggak ada animasinya, kosong, enggak ada orangnya juga. Oke, ini kantornya ya. Nah ini dia tulisannya ya, grup sebelah. Oke, di sebelah sini kita lihat, nah ini ada busnya satu ya. Oke, jadi isinya cuma seperti ini ya, enggak ada yang lain. Buat teman-teman yang pengen mencoba nih mod-modnya, langsung aja kalian download ya, nanti linknya saya akan taruh di deskripsinya. Untuk mod mapnya ini gratis ya, kalian tinggal download aja, nggak perlu beli atau bayar karena sudah di share secara gratis oleh autornya sendiri ya. Oke, jadi kalian nggak perlu khawatir, simple ya seperti ini. Oke, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, jangan lupa juga loncengnya dinyalain juga ya. Terima kasih.